maupun dengan melakukan sekolah anak-anak sekolah baik tingkat SD. Kalau terus berarti kita ini nomor 74 dan 79 informasi transportasi kita lewat dari mulai dulu ibu-ibu jadi mau jadikan mesti kita gambarnya sudah tidak berubah kan 1, 2, 3 silahkan ya. Pendidikan ini kan banyak faktor. Kita ini kan sedang mengeluhkan secara nasional, tidak hanya di kabupaten kota dan provinsi. Ini mesti diperhatikan semua. Ada kemarin kita bicara tentang bakat minat potensi anak-anak. Tapi salah satu juga yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar mengajar itu adalah media. Media pembelajaran. Saya tadi mengenalkan sedikit tentang Learning Resources Center. Kenapa di daerah-daerah, terutama yang mungkin kalau Pemda terlalu jauh lah, mungkin terlalu teknis. Tapi bisa saja mendorong mitranya seperti perguruan tinggi yang ada prodi pendidikan. Kenapa enggak ada Learning Resources Center? Sehingga mungkin kalau ada orang yang mau latihan mengajar atau mungkin ada yang mau mengajar menggunakan sarana itu. Kabupaten Tegal sangat apresiasi dan sangat mendukung dengan adanya kegiatan workshop di bidang pendidikan, utamanya terkait dengan tema pengembangan media pembelajaran dalam rangka mewujudkan transformasi pendidikan sangat-sangat berguna bagi guru-guru yang ada di kami, Kabupaten Tegal. Sehingga diharapkan juga agar dalam rangka workshop ini nanti ke depan bisa meningkatkan literasi maupun numerasi yang akan di Kabupaten Tegal, baik literasi yang sifatnya biasa maupun literasi dalam bidang digitalisasi literasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.